Ini adalah double side textile printer atau Oke, selamat sore Sobat G. Hadir kembali bersama PT Gading Murni di hari kedua pameran All Print yang diadakan di JIE Expo. Kali ini saya akan memperkenalkan produk dari Gading Murni. Ini salah satu premium printer kita saat ini yang kita luncurkan. Ini adalah double side textile printer atau orang-orang taunya lebih ke umbul-umbul ya. Sebetulnya aplikasinya nggak hanya di umbul-umbul teman-teman. Oke, untuk unitnya sendiri, ini kita punya daya jangkauan untuk area cetak di 2 meter. Tepatnya di 2,2 dengan ketebalan bahannya itu 3 mm. Oke, board yang digunakan di sini adalah BIHX. Board yang sudah terkenal dengan kehandalannya, keawetannya, dan kekuatannya. Kemudian jumlah printhead yang kita gunakan di sini ada 8, di mana 4 sisi ada di depan dan 4 sisi ada di belakang. Apa sih spesialnya? Spesialnya adalah dengan double set seperti ini, cetakan kita yang ada di luar tidak akan mengalami penurunan warna sama sekali. Karena apa? Karena memang cahaya itu ditahan di kedua sisinya. Oke, aplikasinya ya seperti yang tadi saya bilang, aplikasinya bukan hanya semata untuk umbul-umbul teman-teman ya. Jadi aplikasinya itu yang paling populer saat ini adalah kita gunakan produk ini untuk neon box, di mana sudah ada fabric untuk neon box yang bisa kita print di printer ini. Untuk printernya sendiri kita menggunakan 4 warna, di mana ini adalah warna standar bagi setiap printer, ada cyan, magenta, yellow, dan black. Tentunya dengan tinta dye atau yang kita pakai di sini adalah tinta sublimasi. Untuk untuk daya yang dibutuhkan dua mesin ini, karena yang pertama mesin printing, kemudian di belakang kita ada mesin heatingnya atau mesin steamingnya. Daya yang dibutuhkan untuk kedua mesin ini di angka 7000 watt. Ya, itu sudah include dengan curing system di belakangnya, heating system di belakangnya. Untuk teman-teman yang memiliki pekerjaan di bidang printing, saya sarankan untuk segera hadir di JIE Expo, Jakarta International Expo, karena hari ini masih hari kedua. Ayo teman-teman bisa datang ke booth-nya PT Gading Murni, karena selain mesin ini kita juga menampilkan banyak mesin-mesin terbaru. Oke, jangan lupa hadir. Untuk kecepatan cetaknya sendiri, jika menggunakan 2 pas, speednya dapat mencapai 105 meter persegi dalam 1 jam. Untuk standar di 3 pas itu di 85, dan di 4 pas itu 65 meter persegi dalam 1 jam. Untuk kapasitas produksi sehari, kalau kita range 8 jam kerja 1 hari, ya kita bisa menghasilkan sekitar 800 meter persegi dalam 1 jam. Ya. Sisi, tembus gak ke belakangnya? Ini dia langsung tembus. Jadi memang kita posisi printheadnya itu ada 4 di depan, 4 di belakang, di mana printnya bersamaan. Kalau dua gambar yang berbeda? Kalau dua gambar yang berbeda ini tentu saja bisa, tapi ada software tambahan lagi pastinya. Ripnya kita pakai photo print, ya, untuk ripnya. Printheadnya kita gunakan Epson E3200 tipe A1 atau untuk tinta-tinta yang basisnya water. Untuk teman-teman yang mau tahu harganya berapa, saya kasih bocoran sedikit. Untuk harga di pameran saat ini ada di angka 850 juta. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau teman-teman datang ke sini, kita bisa duduk manis sambil ngopi, sambil kita lakukan nego-nego untuk harganya. Untuk jaringan after sales, teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena
sampai saat ini after sales kami sudah ada di banyak kota besar. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, Surabaya, Jogja, kemudian ada di Bali, kemudian kita juga punya mitra di Makassar, dan kita juga ada cabang di Pontianak, dan tahun ini kita akan punya satu cabang lagi di wilayah Sumatera. Baik, untuk pembiayaannya, di sini kita melakukan kerjasama dengan beberapa finance ya. Jadi diantaranya ada dari Bank Mega, kemudian sudah pasti kita ada bekerja sama dengan dengan BFI, dan untuk wilayah Jawa Timur, kami juga bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam program KUR-nya. Siap. Silakan sekali lagi teman-teman yang memiliki usaha di bidang grafika atau yang akan memiliki usaha di bidang grafika, kita masih punya 2 hari lagi di Jakarta International Expo untuk teman-teman bisa mengetahui apa yang menarik dalam pameran kali ini. Siap, terima kasih semuanya.